warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Khalif Diamond. Kita hari ini kita lanjut lagi main game supermarket simulator. Oh ya, buat yang baru gabung boleh dibantu subscribe channelnya biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten gamenya. Oh ya, kemarin gitu kita udah punya karyawan, kita udah punya kasir. Tapi sayangnya kasirnya itu cuma ngasirin doang guys. Dia nggak mau bantuin buat naruh-naruh barang ini, nggak mau display, nggak mau apa. Jadi tetap walaupun kita punya kasir, kita yang display. Kalau supermarket di dunia nyata itu kan walaupun yang ngasirin dia juga display guys. Dia juga bantuin display barang-barang. Jadi ini semuanya udah saya yang display. Duit kita ada 968. Kita ada di level 14 nih, target kita itu kita naikin level sampai level 20 guys. Cukup lama sih sampai level 20. Ini juga barang-barangnya udah saya rapiin. Kita udah punya tiga showcase. Yang sebelah sini itu khusus buat minuman kayak Coca-Cola, Sprite gitu. Yang di sini itu keju, susu, yang di sini jus, air minum di bawah, yang di situ tuh telur. Nah, di sini udah saya atur-atur kue sama spaghetti di sini, terus minuman-minuman kayak botol, kayak Sanlay di sini, sarden tuh ada. Ada bumbu kacang di sini buat sereal, buat ini juga buat kopi-kopian di sini, buat terigu-teriguan. Jadi sebelum naikin levelnya, sambil naikin levelnya, rencana saya mau nambah lagi guys di sini, nambah lagi satu rak lagi, mau saya tambahin juga lagi. Selain rak saya mau nambahin jumlah produknya. Tapi duit kita belum cukup sih. Di sini di manajemen kita bisa tambahin ini buat nambahin produk lisens, tapi butuh 750. Sama kita butuh buat ini guys. Buat nambahin furniture, kita butuh buat nambahin lagi. Kayaknya solusinya kalau misalkan ini duit yang enggak masih kurang, kita loan aja ke bank, kita pinjam ke bank tar. Biar cepet naik levelnya. Oke, kita langsung aja kita buka guys. Oke, silakan dibeli, kita buka, kita lihat di sini aja nih. Kita sambil kalau misalkan ada yang kurang, ada yang habis barangnya, kita display lagi sambil ngeliat nih mereka ada yang komplain enggak. Misalkan komplain harga kemahalan atau komplain barangnya habis atau nggak ada, kita bisa di sini nih. Kita bisa mantau dari sini. Kita nggak harus ngasirin sekarang. Kita bisa mantau dari sini. Udah jam 9, belum ada yang beli. Sepi kayaknya hari ini. Kita lihat lagi. Kalau kita minjam di bank nih, misalkan kita pinjam 2.000 nih. Selama 15 hari atau kita anggap aja selama 10 hari dah. Nah, per hari itu 221, kecil. Masih lah, masih kepegang lah segitulah. Atau kalau enggak kita minjem, ya minjem 10 hari aja nih. 240. Ya rencana kalau misalkan ini masih kurang, kita ya kita harus pinjam guys. Biar cepat berkembang. Ini kita supermarket kita biar cepat level max. Halo, selamat datang, selamat berbelanja. Satu transaksi itu cuma naikin 5 poin di store level. Jadi buat naik level itu sekarang lumayan susah guys, karena satu itu cuma naikin 5 tuh, 5 SP 5 XP. Ya kalau misalkan apa namanya, apa kita beli aja ya. Ya udah guys, sambil kita nunggu, daripada kita nunggu ngapa-ngapain, kita beli aja deh raknya. Kita beli rak yang spotlight. Oh, lampu guys, kita butuh lampu sih. 2 buat pasang di situ. Gimana cara masangnya ntar ya, ntar kita lihat deh. Spotlight itu lampu, baru ingat saya.
kita butuh lampu. Sama ntar kalau udah level 20 kita mau bikin apa namanya? Kalau ada level 20 kita mau bikin kasirnya 2 tuh. Bisa pindahin enggak? Jangan di situ. Harus jajar di sini. 1 2 3 ya, di sini belum ada lampunya, guys. Kita butuh lampu. Di luar kasih lampu juga kali ya, biar terang ya. Ini guys, di luar bisa dikasih lampu ternyata. Di luar kita kasih lampu guys ya, biar lebih terang. Di luar kita kasih 2 lampu nih. Oke. Freezer kita belum butuh kayaknya. Soalnya freezer itu buat barang-barang yang kayak kayak buah, mungkin daging. Kalau sekarang freezer kita belum butuh guys. Lampu di depan bisa nggak ya? Taruh depan nggak? Nggak bisa. Tapi kalau taruh di sini nggak bisa juga guys. Di sini juga nggak bisa tuh. Bisanya di dalam doang. Lampu nggak bisa taruh depan. Di kayu kali ya? Di kayu kali ya? Ada nggak bisa guys, lampu taruh depan guys. Oke, lampunya cukup apa ya? Cukup guys. Kita taruh dulu lampunya deh. Sementara taruh sini satu deh. Nggak apa-apa. Ini yang satu buat inventory aja. Oke, kita nyalain lampu dulu. Loh, mouse-nya ini, guys. Kita nyalain lampu. Wah, itu habis tuh, habis tuh. Produknya apa tuh yang habis tuh? Yang habis itu. Nah, ini nih, guys. Ini nih yang habis nih. Kepalanya ngeri banget. Oke. Duit kita udah 1000 sih. Tapi ini udah malam, baru dapat 1000. Level kita udah naik, udah hampir 15. Yang habis apa lagi ya? Jauh ini belum ada yang habis, guys. Kita beli, ya kita bill dulu deh, bayar bill terus beli itu, beli rak satu lagi, rak satu sama bill satu. Oke, rak kita beli 200, gak apa-apa. Oke, kalau misalkan duitnya kurang kita pinjam aja guys, gak apa-apa, karena emang harus gitu. Ini bisa kita luasin, tapi ntar dulu luasinnya segini aja cukup ini. Kita belum butuh perluasan tempat, guys. Kita cuma butuh rak dulu aja. Ini kita geserin dulu dah. Udah terang ya, mantep ya. Udah terang, lumayan terang. Tapi di sini masih gelap nih, pojokan nih. Satu lagi nih. Nggak apa-apa. Udah jam 9 guys. Nggak tahu nih kita untungnya berapa nih hari ini nih. Tapi produk kita sih sejauh ini masih pada penuh ya.
Kita ambil dulu deh showcase ini raknya. Kita taruh dulu. Nah, kok langsung kebuka? Gimana ceritanya? Aduh, langsung buka gini sih. Oke, kita putar guys. Gak muat kali ya di sana ya? Muat gak sih? Harusnya sih muat. Gak muat guys. Apa kurang geser ya? Itu kurang geser. Oke, sementara kita taruh sini dulu deh. Gak apa-apa. Sementara taruh sini dulu. Nggak muat ini. Ini kalau kita enter the day, kalau mereka itu nggak dapet guys. Jadi biarin kelar dulu mereka pasirnya. Kalau kita langsung kelar, kalau kita langsung pencet enter the day, malah dapetnya cuma 1278 doang. Saya pernah nyobain kayak gitu. Level kita udah level 15. Ini kita geser. Lalu mundur dulu. Ini kita geser guys. Kayaknya hari ini kurang maksimal deh. Dapetnya segitu doang. Biasanya kan dapetnya lebih. Nggak bisa dia. Oh, nggak bisa guys. Kok nggak bisa sih? Aduh. Nggak bisa guys. Gimana dong? Apa karena ada karton kali ya? Situ. Lalu deh. Ya dia karena ada karton kali nggak mau kali kan. Eserin lu kartonnya semuanya. Game ini kayaknya lumayan ribet sih guys kalau kata gua. Ribet buat ngatur-ngaturinnya doang. Terus sebenarnya game ini itu monoton guys, gitu-gitu aja. Nggak ada kayak quest-quest apa gitu, keliling-keliling apa. Tugas kita ya cuma gini-gini doang, display, display, belanja, display, belanja. Ya, intinya sih biar bikin supermarket ini gede gitu aja. Kenapa dia jadi nggak bisa ya? Nggak bisa tuh. Tapi menurun lagi. Ya. Oke. Okay. Ini bisa lah geser dikit lah ya. Oke. Okay. Geser, geser. Lalu. Oke, ini bisa lah ya, geser lagi ya. Ini ambil dulu nih, ambil di sini. Bisa lah ya, harusnya ya. Nggak bisa sih. Oke. Oke guys, kita kasih lampu nggak usah ya. Finish the day, kita dapat 1700.
barangnya yang mahalan satu, yang note phone nggak ada. Kok profitnya minus ya? Minus 204 sih. Apa tadi karena sambil belanja kali ya? Dah biarin. Start next day. Sekarang tugas kita itu beli produk lisensi baru. Tapi kita display dulu guys ya. Sebelum beli produk lisensi kita display dulu biar nggak berantakan. Oke, display adalah hal yang paling menyenangkan di dunia. Ayo kita display. Harusnya kita ini nyawa karyawan yang kayak SpongeBob guys, yang gila kerja, yang kalau dikasih kerjaan itu seneng banget ya. Biar di sini ntar kita pasang semua nih foto-foto SpongeBob. Karyawan terbaik adalah SpongeBob. Karyawan terbaik adalah SpongeBob. Display ini apa nih? Roti kurang laris ya, gak laku sama sekali dia. Roti taruh dulu. Oke. Ngorokan saya gak enak berkas, kayak mau pilek ini. Oke, telur udah. Di sini selai kacang kita taruh sini. Udah. Kayaknya yang produk-produk lama ini kita nggak usah nyetok lagi deh. Kita tinggal nyetok produk-produk baru aja. Buat ngisi itu rak yang baru. Kita beli new license. Produk lisensi baru. Masih ada. Tinggal lagi. Ini apa nih? Yang ini kali ya? Ya yang ini. Habis. Di sini sih udah lumayan rapi sih guys. Saya ngaturinnya. Tempat-tempatnya udah saya benar-benar saya rapi-rapiin. Nggak terlalu acak-acakan gitu. Full juga ya. Penuh displaynya di sini. Penuh. Air minum kayaknya udah habis. Biarin lah, gak usah belanja dulu, biarin. Kita masih butuh duit soalnya buat beli produk lisen. Produk lisen kan 750 belum beli produknya. Gak tahu duitnya cukup apa enggak itu. Kalau nggak cukup ya kita pinjem bank guys. Solusinya ya kita kalau pengen cepat berkembang ya kita harus pinjem bank, tapi tetap dengan hitung-hitungan bahwa masih nutup gitu, masih bisa. Roti, spaghetti taruh atas. Oke. Crispy. Oke, not bad. Lampu.
Ini apa ini? Permen. Permen karet. Kayaknya kita tetap belanja, guys, tapi nggak terlalu banyak belanja produk-produk lamanya. Belanja banyaknya ntar di new license. Kayaknya, nah ini nih kita harus beli nih. Ini satu. Apa ini Panzati ya? Ya sampai hafal saya produk ya, Panzati satu. Sama Coca-Cola satu. Bukan Coca-Cola, Turk. Panzati satu, Turk ke satu, sama Sprite satu. Sama susu itu tuh. Sama Sunlight. Oke, itu aja ya. Panzati, Coca-Cola, Sprite. Yang ini satu. Terus Coca-Cola, Sprite, sama Sunlight satu. Susu ini nggak ada lagi. Terus nah ini soda. Sprite ada nggak? Sprite namanya apa di sini? Soda. Soda Zap. Ya, belum saya beli soda Zap. Oke, $91. Oke. Kita display dulu produk-produk lama yang habis, guys. Terus baru kita atur produk baru ntar. Wow, tumben nih kurirnya nggak berantakin. Biasanya diberantakin, naruhnya asal. Oke, udah. Coca-Cola yang udah kosong sih Coca-Colanya. Di atas itu isi apa ya biasanya? Coca-Cola juga apa? Ya, cola yang itu. Ya, cola yang satu lagi juga habis. Oh, must be same. Beda berarti. Oke. Udah kayaknya cukup yang ini. Nah. Oke. Susu. Ya, emang di sana udah kosong susu. Bisa satu, nggak apa-apa, taruh sini aja. Taruh di sini itu biar kalau misalkan kita mau display lagi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ribet nyarinya. Sebenarnya emang bikin berantakan sih naruh-naruh depan sini, tapi ya nggak apa-apa. Biar kita nyarinya nggak terlalu ribet ter. Kalau misalkan mau di display lagi. Oke. Okay. Ya, Panzati pasta. Pasta apa sih? Enggak tahu. Oke. Okay. Selesai. Ini apa, guys? Kok saya belinya dua sih, Panzati? Ah, kekliknya dua ini mah. Mouse-nya nggak beres. Oke, okay, guys, produk lamanya udah cukup. Kita tinggal beli new product listen. Oke, okay, listen seproduk barunya kita beli dulu. Di manajemen product license. Ini udah kebuka semua sih sebenarnya. Jadi kita belinya satu-satu dulu. Oke, produk listen di market kita lihat nih produk listen yang barunya apa aja. Nih, ada bleach, cleaner, wah wow, cleaner. This way tablet, hand soap, sampo, toilet paper. Oh, ini bukan makanan ya. Ini produk-produk yang bukan makanan sebenarnya. Buset, 31 mahal-mahal banget harganya ya. Duit kita habis, guys. Oke, tuh gede-gede barangnya, fantasan mahal. Tisu nih, tisu toilet.
Jangan lupa buat ngasih harga ntar. Waduh, sekali display mau makan tempat dua. Taruh dulu. Cuma dua dong. Sekali display ngabisin tempat, guys. Ini yang gede lagi apa nih? Cuka. Apa saus? Kok nggak bisa? Habis ya? Masih 6 doang emang. Oke. Ini apa nih? Maxi Pack. Maxi Pack 60 apa nih? Oh, produk pembersih. Ntar guys, taruh sini dulu guys. Kita nggak tahu nih, kita punya 6 tempat display. Tapi bisa nggak ini? Ini sama nggak sih? Pembersih piring. Oke, pembersih piring di sini guys, coba dulu. Sama. Gue keklik 2 berarti. Ah, ntar dulu dah. Mouse-nya ini nggak beres. Pantasan mahal banget. Nah, bersihin ini. Kita taruh sini dulu, guys. Muat semua nggak? Oh iya, muat semua. Oke, udah. Ini apa nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taruh di atas. Sampo ya. Sampo koyo. Ini apa nih? Ya Allah, keklik 2 semua gua. Pantesan duit gua habis. Sama ini guys. Produk yang sama. Nah ini beda nih. Saflen. Harusnya sih ngeliatin. Karena kan cuma 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa diambil 2. Salah guys. Sorry guys. Terjadi kesalahan guys. Terjadi kesalahan teknis guys. Sorry guys. Aduh. Ini apa ya? Mau saya taruh sini dua nih. Press clean, taruh di sini. Di atas itu saya taruh apa, guys? Sampo? Enggak ada. Yang ini aja nih. Yang ini taruh sini. Mudah-mudahan ini bisa diambil. Enggak bisa. Oh my god. Jajal level, jajal level. Terus di atas gua kasih apa ya? Sampo mungkin. Oke guys, ntar sini mau saya taruh. Ini mau saya bikin dua nih rencana nih. Ini sisus toilet itu mau saya satuin nih rencana nih. Yang ini mau saya taruh atas, tapi masalahnya sampo bisa nggak ya taruh situ ya? Masalahnya kardusnya nggak ada yang sama buat masukin kardus lagi. Masukin karton ini dia harus sama guys. Sama ukurannya. Kalau misalkan saya taruh ini. Oke, sepertinya saya harus beli lagi tuh jajal level 1. Biar saya bisa rapiin sekalian. Jajal level. Oke, 17 doang kok. Enggak apa-apa beli. Purkes. Oke. Kita ambil, taruh di atas. Yang itu kita ambil, guys. Itu aja. Oke, jajal level.
kita taruh sini semua, ini kita ambil, oke taruh sini, ini kita display di sini biar rapi guys. Oke, kita kasih harga terus buka warung. Dan di hari berikutnya kita harus nambah lagi product listen kalau pengen cepet kelar di game. Kalau pengen game ini cepet selesai, cepet di level max. Harganya $10. Kita kasih harga berapa ya? 13 ya. 13 masih masuk kayaknya. Jadi kita untungnya $3 aja nggak apa-apa. Pembersih piring 13, kita kasih harga $17 guys. Ini harganya mulai mahal-mahal nih. Sampo kita kasih harga $5 dulu. Ini $1, kita kasih harga 3,5. Ini jajal level 2,2, kita kasih harga 5 guys, 4,5, dua kali lipat aja ya, kita bikin untung dua kali lipat rata-rata. 0,75 berarti kita kasih harga 1,5. Oke udah semua, kita buka warungnya, kita buka supermarketnya. We are open. Oke ya, ini kita rapiin dulu biar ngenangin jalan. Kita taruh di sini. Oke, guys. Belum ada yang datang guys, udah jam 9. Rata-rata jatuhnya jam 10. Giliran udah malam, konsumen pada ngeluh. Antrian penuh katanya. Aduh, ini mouse bener-bener guys. Kudu diganti ini mouse nih. Saya sering double klik sendiri. Kayaknya kita lihat-lihat lagi guys. Kita lihat-lihat lagi di sini apa aja yang bisa kita lakuin. Di manajemen product license, bill nih, kita belum bayar bill nih, duit kita masih kurang buat bayar bill. Grow section 3 ntar aja ya. Hearing, kita ngutang sih guys, kita harus ngutang nih biar cepet. Lapar, kita bayar bill dulu 68. Oke. Kita bayar bill dulu, guys. Ada yang udah habis. Toilet, susu, tisu toilet udah habis baik, guys. Cepet banget. Kita harus beli nih tisu toilet nih. Harganya kemurahan kali ya? Toilet paper, mana nih toilet paper nih. Oke kita beli dua aja guys toilet paper. Aduh harganya 41, cukup sih, nggak cukup guys, satu aja deh. Oke, toilet paper udah kosong aja. Cepet banget guys, orang isinya satu karton cuma 4. Harganya $10 satu. Kayak tadi pengen saya bikin dua ini, 4 displaynya. Oke.
Lampu belum kita nyalain. Oke. Nah, itu yang habis apa? Oh, ini roti. Biarin aja dulu ya. Masih ada soalnya. Koko Crunch sudah mau habis. Guys, kita tunggu dulu, guys. Kita tunggu di sini. Kalau misalkan kita mau tambahin tempat lagi, berarti di sini ya kita bikin melingkar dulu ya. Oh, kita beli area dulu, beli area dulu kayaknya, guys. Lebarin lagi. Halo, mau beli apa lo? Itu udah mau habis lagi sih itu. Ada nggak sih spare-nya? Spaghetti sama itu tuh. Oh, spaghetti habis. Duitnya dikit amat, guys ya. Nggak naik-naik sih apa? Karena saya sambil belanja. Kalau nggak sambil belanja, ntar barangnya kehabisan. Spaghetti sama. Spaghetti sama apa ya tadi ya? Ini nih, ini satu. Sama spaghetti, guys. Mana spaghetti? Nih pasta spaghetti nih, 36 lagi, mahal banget lagi. Oke, guys, kita beli aja nggak apa-apa. Tambahin. Barang kita masih banyak sih, tapi duitnya nggak ngumpul, guys. Segitu-gitu aja, guys. Nggak tahu nyampe nggak duitnya ke 600 dolar ter. Kayaknya hari ini kita nggak dapet apa-apa nih. Dikit banget. Tuh, yang itu udah habis aja tuh. Oke, taruh dulu. Sanitizer ini. Oke. Okay. Baru 374, guys, dapatnya. Kayak 600 juga nggak nyampe ini mah. Pahit juga hari ini. Udah mau jam 9. Susu udah mau habis. Oke, guys, gak tahu nih kita dapat berapa hari ini. Aduh. Tuh, udah mau finish the day aja. 422 ntar aja. Kali nyampe 600 deh. Ya kalau kepenuhan juga XP-nya kurang satu kalau misalkan antriannya terlalu penuh. Kalau ada yang komplain antrian penuh atau komplain barang mahal atau komplain barangnya kehabisan, tisu toilet jangan-jangan habis ini. Masih ada. XP-nya berkurang satu. Mana ngumpulin XP lama lagi? Upin-upin, guys, tuh. Lo kalau mau lihat upin-upin tuh, botak. Botak bukan sembarang botak. Mirip Dana White. Tembus kali ya 600 dolar ya.
532, 554. Aku mau banget. Ntar guys, kita tunggu dulu guys, pengen tahu dapat ke $600. Kayaknya dapat ke $600. Ya, kita harus pinjam duit guys, pinjam duit ke bank, kita gedein lagi. Tapi besok aja deh. Ya, 600 dapat 600. 600 dipotong sama biaya karyawan $80. 610 dipotong biaya karyawan 80. Hari ini dia banyak dibelanjain. Barang-barang dia juga ada banyak habis. Ya, 647. Sisa ntar paling 70 berapa gitu bayar karyawannya. Profitnya masih minus karena kita sambil belanja tadi. Oke guys, udah dulu ya, segitu aja dulu game buat hari ini, game supermarket simulatornya. Kita kembali lagi besok. Besok itu kita akan pinjam duit ke bank. Terus ini tempatnya bakal kita gedein lagi. Terus produknya kita lengkapin lagi. Dan ini layoutnya itu, tempat-tempat layoutnya ini bakal kita rubah. Oke. Gitu aja guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya dan like ke channel Khalif Diamond. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.